15 manfaat tahu untuk kesehatan. Sama halnya dengan tempe, tahu juga terbuat dari bahan kedelai dan memiliki rasa yang nikmat. Sebagai makanan yang murah dan menyehatkan, manfaat tahu sangat baik bagi kesehatan tubuh Anda loh. Yuk lebih lengkapnya simak kandungan gizi tahu dan manfaat makan tahu berikut ini. Kandungan gizi tahu. Tahu memiliki kalori yang sangat rendah yang menjadikannya pilihan menarik bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan. Tahu mengandung sedikit lemak tetapi kaya akan protein. Selain itu, tahu memiliki kadar natrium yang sangat rendah dan hampir tanpa kolesterol. Dalam hal vitamin dan mineral, tahu merupakan sumber yang kaya zat besi, magnesium, tembaga, fosfor, dan juga memiliki kalsium dan kalium yang baik. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, bahkan tahu mengandung zinc yang merupakan mineral penting untuk kesehatan. Sementara senyawa organik yang ditemukan di dalamnya, terutama terdiri dari isoflavon yang menjadikan manfaat tahu baik bagi tubuh secara luas. Di balik nutrisi, tahu memiliki vitamin C yang signifikan, tiamin, riboflavin, dan vitamin B6. Tahu juga mengandung asam pantotenat dan niasin dalam jumlah yang lebih sedikit. Manfaat tahu untuk kesehatan. Manfaat tahu putih tidak hanya memenuhi protein nabati bagi tubuh, namun memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Anda. Berikut manfaat tahu yang bisa Anda dapatkan. Menurunkan kolesterol. Manfaat makan tahu dapat mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu, mengkonsumsinya sebagai alternatif protein hewani dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Dibandingkan dengan daging seperti daging sapi, tahu memiliki kadar asam lemak jenuh yang lebih rendah dan kadar asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi. Makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini juga merupakan sumber yang baik dari lecitin dan asam linoleat yang membantu mengatur metabolisme bersama dengan penguraian dan membuang endapan kolesterol dalam tubuh. Diabetes tipe 2. Penderita diabetes tipe 2 sering mengalami penyakit ginjal, menyebabkan tubuh mengeluarkan protein yang berlebihan dalam urin. Bukti dari satu penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang hanya mengkonsumsi protein kedelai dapat mengeluarkan lebih sedikit protein daripada mereka yang hanya mengkonsumsi protein hewani. Para peneliti mencanangkan bahwa manfaat tahu baik bagi penderita diabetes tipe 2. Menurunkan risiko terkena kanker prostat dan payudara. Tahukah Anda jika rutin mengkonsumsi tahu dapat menurunkan risiko kanker? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa di dalam tahu mengandung isoflavon yang bisa mencegah kanker prostat dan kanker payudara. Tak hanya itu, kandungan selenium yang memiliki antioksidan sangat tinggi dan ini mampu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi ginjal. Berkat protein, khususnya protein kedelai, manfaat tahu dapat meningkatkan fungsi ginjal dan bermanfaat bagi orang yang menjalani dialisis atau transplantasi ginjal. Satu analisis dari 9 percobaan menunjukkan dampak positif dari kedelai pada beberapa biomarker dari mereka yang menderita penyakit ginjal kronis. Ini mungkin karena kandungan proteinnya, tetapi juga karena dampaknya pada kadar lipid dalam darah. Mencegah anemia. Tahu sebagai sumber zat besi yang sangat baik dan dapat membantu mencegah anemia. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah sehat yang menyebabkan anemia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Cina juga menunjukkan bahwa manfaat makan tahu dapat membantu menurunkan risiko anemia pada orang dewasa. Menjaga kesehatan kardiovaskular. Manfaat tahu putih dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Mengkonsumsi produk olahan kedelai secara teratur dapat menurunkan kadar lemak jenuh bersama dengan kadar kolesterol dalam tubuh.
Sebuah laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian di bawah naungan PBB mengatakan bahwa tahu memiliki kandungan natrium yang rendah yang membuatnya baik untuk penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Mencegah osteoporosis. Tahu adalah sumber kalsium yang kaya, merupakan bahan utama dalam pembentukan tulang. Inilah mengapa asupan tahu sangat dianjurkan bagi masa pertumbuhan anak bahkan bagi orang dewasa. Kekurangan kalsium dalam tubuh dapat menyebabkan osteoporosis terutama di usia tua. Namun bila Anda rutin makan tahu, dapat memperlambat pengeroposan tulang dengan menjaga tulang tetap kuat. Mencegah menopause dini. Kandungan isoflavon pada tahu ternyata bisa membantu wanita untuk mencegah menopause dini. Biasanya, menopause dini terjadi karena adanya ketidakseimbangan kadar hormon estrogen di dalam tubuh. Namun, adanya isoflavon ini bisa menjaga keseimbangan hormon tersebut. Di dalam tahu, Anda juga bisa menemukan kandungan kalsium yang bisa membuat wanita terjaga kesehatan tulangnya hingga usia lanjut. Kerusakan hati. Satu studi pada tikus menunjukkan bahwa semua jenis tahu yang telah dikentalkan dengan berbagai koagulan dapat membantu mencegah kerusakan hati yang disebabkan oleh radikal bebas. Penyakit jantung. Manfaat makan tahu telah diketahui dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Ini dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh Anda yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kesehatan otak. Manfaat tahu untuk kesehatan juga dikenal dapat meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif untuk wanita di atas usia 65 tahun. Kandungan lesitin yang ada di dalam tahu dapat membantu tubuh memproduksi asam fosfolipid fosfatidat dan fosfatidilserin yang dapat membantu neuron berfungsi normal. Menjaga berat badan. Jika sedang dalam program diet, ternyata tahu bisa Anda jadikan bahan makanan yang dikonsumsi secara rutin. Tak disangka, tahu yang bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan sehat ini mampu menurunkan kadar kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh. Selain itu, manfaat tahu untuk diet ini juga kaya akan nutrisi yang bisa menjadi sumber energi, sehingga kita pun tidak perlu khawatir akan merasa lesu jika mengurangi porsi makanan. Mencegah penuaan. Manfaat makan tahu secara teratur juga bisa memperlambat proses penuaan loh. Manfaat tahu dapat membantu mempertahankan elastisitas kulit dan mengencangkan otot-otot wajah yang pada gilirannya mencegah penuaan. Cobalah Anda membuat pasta tahu dan mengoleskannya di wajah. Ini adalah ide yang bagus karena memberi nutrisi pada kulit. Mencegah rambut rontok. Selain manfaat tahu untuk kesehatan kulit, tahu juga mencegah masalah kerontokan karena mengandung keratin, protein penting untuk pertumbuhan rambut. Jadi, Anda bisa menggunakan perawatan rambut dengan bahan yang murah dan alami ini. Anda juga bisa mengkonsumsinya dengan menambahkan tahu pada menu harian. Mengobati gout. Penelitian menunjukkan bahwa tahu adalah sumber protein yang lebih disukai, terutama untuk pasien penderita gout atau asam urat lebih dari batas normal yang lebih rendah. Namun, mereka disarankan untuk menghindari asupan tahu yang berlebihan. Nah, itu dia manfaat tahu untuk kesehatan yang bisa Anda dapatkan jika rutin mengkonsumsinya. Semoga bermanfaat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.